lainnya. Jadi dari sisi kegiatan kita sudah terlayang ya, satu pemaparan mungkin yang lain dimasukkan nanti ada revisinya. Revisinya ini nanti yang akan dikumpulkan di LMS malam-malam semua. Kemudian peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian sisi positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah, yaitu aksi nyata membuat 1.4 serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan nomor balik CDP lainnya. Nah, ini adalah tahun kedua dari kegiatan kita. Kemudian peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Ini juga praktek nanti masing-masing kelompok akan mampu kemudian memandu bagaimana sih membuat keyakinan kelas sehingga akhirnya jadi ini bisa kita implementasikan di kelas. Walaupun saya yakin kita udah implementasi semua, tapi kita mencari seperti apa sih gitu ya. Kemudian peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan setiap 3 restitusi dalam penerapan di situ. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ada 4 pelaku kegiatan yang harus kita lakukan bersama. Nah, mari kita buat kesepakatan kelas secara ini global dulu. Pagi. Luar biasa. Kita kembali berkumpul ya pada sesi ini. Izinkan saya untuk berbagi hasil dari kegiatan diskusi visi misi di SMP saya, SMP Kristen 5 Pamulang 2000 ya. Nanti mohon masukan, kritik, saran bagi tugas saya yang bisa lebih baik lagi ke depan. Saya dan laporan kegiatan visi misi di tempat saya di SMP Kristen 5 Pamulang yang diselenggarakan kemarin pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 10.30 sampai pukul 12.00 bertempat di SMP Kristen 5 Pamulang di lantai 1 di ruang multimedia SMP Kristen 5 Pamulang. Oke, Bapak Ibu, pendahuluan kegiatan ini di mana peran calon guru bergerak yakni menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid
semuanya didorong agar pada para peserta didik dapat bertumbuh secara holistik. Pendampingan individu ini bertujuan untuk membantu para guru menggerakkan gerakan di sebuah pelajaran daring dan lokakannya. Oke, tujuan kegiatannya yang pertama adalah mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi. Yang kedua, tujuannya adalah memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Untuk daftar hadir kemarin kegiatan visi misi ini ada bapak ibu guru dan pengajar praktik yang terlibat dan staf pendidikannya ada bapak kepala sekolah kami bapak Hendri Natal SPD, kemudian ada pengajar praktik ada Bu Imelda Hela Sidinan Taiga SPD, yang ketiga ada Ibu Mas Tupa Umar SPD tapi tidak bisa hadir karena beliau pas melahirkan di hari ini sebelumnya ya Bu ya kemarin yang salah. Yang keempat ada teman CGP saya sendiri Ibu Nur Otak dan Ibu Dewi jadi kami langsung ada dua CGP di sekolah kami Bu. Yang kelima saya sendiri Bu Kristina Saragi, Bapak Nur Sarai sebagai guru, Bapak Yunan Stebor, Bu Kristina Sinolintak, Bapak Chandra, Ibu Fitri dan Ibu Rukun. Jadi ada 11 peserta kemarin Bapak Ibu yang bisa kami kumpulkan di waktu yang sangat mendesak juga ya. Sulit sekali untuk mengumpulkan guru karena sambil di jam mengajar rata-rata. Baik, dalam kegiatan kemarin kami berhasil berdiskusi bersama dengan rekan-rekan guru dan staf kependidikan untuk melengkapi kalimat-kalimat umpan yang diberikan tugas kepada kami ya di sini Bapak Ibu. Nah, dalam umpan cita-cita untuk murid di sini jawabannya kami memimpikan kami bersepakat dari hasil diskusi kami mempunyai impian pada kalimat yang pertama ini kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, mampu berpikir kritis dan global serta memiliki karakter yang menunjukkan nilai-nilai Kristiani. Kemudian di kalimat yang kedua. Di sekolah kita mengutamakan di sekolah kami di sekolah SMP Kristen Immanuel mengutamakan peningkatan pengetahuan pengembangan karakter yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, kita percaya bahwa kami percaya murid adalah generasi penerus bangsa yang sangat berharga untuk dididik dan dituntun sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar benar bahwa memiliki tanggung jawab untuk belajar dan mengembangkan setiap potensi dirinya. Kemudian yang kelima, kita pada sekolah ini yakin untuk menjadi generator dalam memberi keteladanan yang sejalan dengan nilai-nilai Kristiani dalam mencapai visi dan misi sekolah. Kemudian yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memiliki peran yang mau berkembang didasarkan pada nilai-nilai Kristiani yang berdampak bagi lingkungan dan bangsa. Yang terakhir di bawah. Oke, baik Bapak Ibu, pada visi misi sekolah ini apakah sudah selaras kemarinnya dengan cita-cita kita untuk murid dan kami dari hasil diskusinya sepakat mengatakan sudah selaras. Begitu ya Bapak Ibu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kami akan menambahkan divisinya tidak karena kami rasa sudah pas, sudah mencangkup gitu ya. Hanya di misinya saja nanti yang kami tambah kegiatan-kegiatannya seperti itu Bapak Ibu ya. Praktek di lapangannya nanti. Kami menambahkan profil pelajar Pancasila pada sekolah Kristen yang berkualitas dalam mendidik anak-anak bangsa sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai Kristiani. Kemudian menambahkan juga di misinya untuk mencapai visi tersebut poin profil pelajar Pancasilanya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah dari hasil diskusi kami bersama Dewan Guru adalah ide bahwa
sudah melakukan aktivitas yang kreatif lebih ditingkatkan kembali. Kemudian studi banding, ada masukan dari beberapa guru, studi banding tapi lebih kepada siswanya gitu ya, karena kita mau membuat pembelajaran kita berpihak kepada siswa. Kemudian menggali lagi profil pelajar pada setelah melalui setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk membimbing visi sekolah? Di sini kami bersepakat kesepakatan antara transjawab atau guru untuk menugaskan pembelajaran kepada siswa yang merujuk pada kemandirian. Jadi diharapkan nanti ke depannya Bapak Ibu guru semua mata pelajaran dapat membuat tugas yang sama gitu ya, dalam arti berkolaborasi gitu. Mengarah kepada kemandirian anak. Kemudian kesepakatan antara transjawab guru, orang tua dan pihak sekolah dengan penanganan kasus. Biar seragam juga ketika ada kasus, guru A dan guru B itu menyelesaikannya caranya sama, tidak berbeda-beda gitu ya, seragam satu kesatuan. Kemudian melibatkan orang tua menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah, misalnya kegiatan ulang tahun sekolah kemarin. Jadi masukkan kami mau melibatkan orang tua hadir ya sebagai peserta atau narasumber. Kemudian melibatkan alumni dalam kegiatan program-program sekolah, namanya orang tua sekolah. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa tersebut? Kami melibatkan melibatkan alumni. Rancangan waktunya pada saat kegiatan ulang tahun sekolah tahun ini ya Bapak Ibu yang akan kami laksanakan kurang lebih 2 bulan lagi. Dan pada saat pemanggilan orang-orang murid oleh wali kelas atau Bapak Ibu guru mata pelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, kesimpulan dan visi kegiatan visi yang kami lakukan kemarin adalah visi kami di SMPKN Manggul sudah selaras. Jadi kami sepakat visinya tidak ada perubahan, sudah sepakat. Saya bacakan dulu visi sekolah saya Bapak Ibu. Di situ sekolah Kristen berkualitas dalam mendidik anak bangsa dengan nilai-nilai Kristiani. Misinya mendidik siswa menjadi manusia yang berkualitas secara akademik, fisik, mental, dan spiritual, serta memiliki kemampuan belajar seumur hidup sehingga dapat memberi dampak bagi lingkungan sekitar dengan nilai-nilai Kristiani. Moto sekolah kami adalah cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Bentuk konkret sudah dilaksanakan dan terus ditingkatkan dengan kolaborasi. Itu kesimpulan kegiatan kami. Ya, videonya tadi mau saya buka agak sedikit ya Bapak Ibu. Ini foto kegiatan kami. Itu nggak bisa ya, tadi pesertanya, ruangannya bersama rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan pengajar praktik yang digantikan oleh Ibu Imelda namanya. Namanya presentasi dari saya, terima kasih untuk waktu yang menemani. Silahkan sarankan untuk itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Paparan yang disampaikan memang sudah dinyatakan simpulannya bahwa visi yang sudah ada di sekolah sudah selaras, sudah mencerminkan apa yang diinginkan dari pembentukan titik tiga, kemudian bentuk konkretnya juga sudah dilaksanakan dari implementasi di modul satu titik tiga ini sudah berjalan baik di sekolah tersebut ya. Oke, Bapak dan Ibu silakan sampaikan pendapatnya. Boleh apresiasi, boleh saran, boleh ide apapun, silakan. Atau setiap kelompok dua, gitu ya, supaya kita berperan aktif semua kan kita ini, kita kan bulan. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Miki saya. Baik, Kristina, saya sangat apresiasi sekali apa yang sudah disampaikan. Menurut saya setiap sekolah pasti punya visi sesuaikan dengan karakter sekolah dan juga peserta didiknya. Jadi apa yang sudah disusun, visi dan misi yang disusun oleh sekolah ibu, saya rasa itu
sesuai dengan segala statistiknya. Apa yang sudah apa yang sudah dilakukan sampai detik ini sehingga sekolah itu menjadi bisa sebenarnya. Jadi menurut saya juga ibu tidak masalah. Saya rasa kalau kita dari sekolah selain sekolah ibu, kita yang berada di sini, kira-kira apa yang positif dari yang sudah disampaikan oleh ibu di sini? Tidak salah kita akan bisa menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Las. Iya. Iya, silakan. Dari situ gambarannya berakhlak mulia, berkarakter, itu memang profil pelajar Pancasila. Memang itulah tujuannya ya. Oke, lanjut.